Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat menonton The Tech Bingkai Channel. Kita bertemu lagi di episod kali ini. Okey, episod kali ini adalah kita ada membuat sedikit temuramah dengan seorang guru daripada seni silat tepi. Siapakah beliau? Kita nantikan selepas ini. Okey, jangan ke mana-mana. Sebelum korang teruskan menonton video ini, jangan lupa klik button subscribe dan tekan button loceng untuk tidak ketinggalan video-video baru. Juga boleh search dan like di Facebook page Persatuan Seni Silat Kunta. Jangan lupa klik like untuk video ini ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang kita janjikan, okey, kita bertemu dengan guru kita kali ini, Guru Amirul Mukminin, Tuhan Seni Silat Kuntau Tekpi. Okey. Boleh terangkan sikit tak Kuntau Tekpi ni asal dari mana dan macam mana dia berkembang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih daripada Pertubuhan Seni Silat Kunta datang pada hari ini untuk orang kata interview lah. Okay. Pertubuhan Seni Silat Kunta Tekpi ni dia berasal daripada negeri Kedah lah, pada zaman Kesultanan Melayu kurun yang ke-17, di mana pada zaman tu ada seorang raja dan dia mempunyai panglima yang bernama Panglima Taib. Panglima Taib bin Wan Hussein, beliau ni adalah panglima istana serta menjaga daerah-daerah di sekitar negeri Kedah pada ketika itu. Dan Panglima Taib ni telah mempelajari ilmu-ilmu persilatan ni, kemudian dia pula mengajar kepada pengawal-pengawal istana pada ketika itu. Panglima Taib ni dia diberi amanah untuk menghantar bunga emas di Siam pada waktu itu. Dan setiap orang kata satu purnama setiap tahun dia akan pergi menghantar melalui jalan-jalan luka-luka Gunung Ganang untuk pergi ke negara Siam dan menghantar ufti yang seperti mana yang kita tahulah. Jadi asal dia daripada Panglima Taib. Kemudian Panglima Taib ni dia mewarisi silat ini kepada anaknya Siti Aminah, kerana Panglima Taib ni mempunyai anak tunggal seorang, iaitu perempuan, Siti Aminah nama dia. Dan Siti Aminah, selepas Siti Aminah berkahwin, Siti Aminah menurunkan ilmu ini diwarisi oleh anak sulung. Siti Aminah mempunyai 8 orang anak, 10 orang, 2 meninggal dan 8 orang anak. Dan dia mewarisi ke anak sulung beliau, iaitu Haji Zainal Abidin. Kemudian Haji Zainal Abidin pun setelah berkahwin mengajar di sekitar kampung. Haji Zainal ini seorang anggota polis, anggota polis pada seluar pendek pada zaman tu, pada zaman era Jepun, pada zaman Jepun. Dan beliau mengajar di balai-balai di mana beliau berkhidmat. Beliau akan mengajar polis bersilat untuk mempertahankan diri. Kemudian Haji Zainal ni menurunkan ilmu ni diwarisi oleh anak yang sulung beliau, iaitu Haji Abdul Rani bin Zainal Abidin. Haji Zainal, Haji Abdul Rani ni adalah pewaris yang ketiga di dalam Pertubuhan Seni Silat Kuntau Tekpi Malaysia, yang beliau seorang bekas anggota tentera seperti Haji Zainal juga, di mana beliau berkhidmat, beliau akan membuka gelanggang di sekitar kawasan yang beliau berkhidmat askar pada ketika itu. Haji Abdul Rani ni adalah seorang anggota tentera bahagian perisikan pada era zaman komunis pada ketika itu. Selepas merdeka. Menurut sejarah lah, sejarah keluarga lah kiranya. Sebuah sikit ringkas tentang sejarah Kuntau Tekpi lah. Kiranya Kuntau Tekpi ni turun temurun daripada ahli keluarga lah. Betul, dia turun temurun, diwarisi setiap ahli keluarga. Okey, pada pendapat saya punya pemahaman, Kuntau Tekpi ni merupakan silat apa tu daripada istana, betul eh? Betul. Ya, dia betul. Kerana Panglima Taib ni adalah seorang panglima istana.
beliau ditugaskan untuk mengawal kawasan istana dan juga daerah-daerah untuk memungut cukai dan sebagainya pada ketika pada zaman tu. Okey. Jadi maknanya setiap ahli keluarga tu ada juga ya yang apa tu berkhidmat dengan negara lah kiranya ya. Betul. Daripada arwah Tok Wan saya Haji Zainal Abidin turunlah kepada iaitu ayahanda saya sendiri Haji Abdul Rani, semuanya berkhidmat dengan negara. Di zaman komunis dan juga di zaman Jepun pada waktu tu. Kira macam disusun lah kan. Susu galuh tu. Susu galuh tu ada kena lah kan. Ada kena mengena. Ada kena mengena. Daripada istana berkhidmat untuk negara, Panglima Taib berkhidmat untuk raja, Tok Wan pun dia berkhidmat untuk raja, dan juga ayah saya pun dia berkhidmat untuk raja. Begitu. Cerita sikit pasal macam mana sekarang, apa yang Kedah TV dah cuba kembangkan. Alhamdulillah, kalau nak berbanding dengan zaman dulu, penerimaan senjata TV ni agak sukar di kalangan orang-orang, terutamanya orang-orang Melayu di Malaysia ni lah. Kerana saya masih ingat lagi waktu saya kecil dulu, bila saya bawa senjata TV, orang katanya, eh, apa yang kau bawa tu dek? Eh, apa yang kau bawa kan? Ini apa Hindu punya, orang kata kan. Waktu bila saya terangkan, ini TV. Tepi apa ni, silat ke tepi, petik api. Jadi orang tertanya-tanya. Alhamdulillah pada satu hari tu bila diceritakan, bila lama kelamaan benda ni dia secara tak langsung dia berkembang dengan bekat usaha Allahyarham Tan Sri Pelambi mengeluarkan satu film yang bertajuk 6 Jahanam. Maka kat situ orang yang ni orang dah tahu ini namanya TV. Senang orang tanya apa ni? Begitu pernah tengok filem 6 Jahanam. Oh, inilah senjata dia. Oh, jadi orang makin lama makin tahu. Dan alhamdulillah sampai sekarang perubahan sinar silat Kuntur TV ni bukan saja terkenal di Malaysia, malah di luar-luar negara orang semua boleh menerima senjata TV ni sebagai senjata raja segala senjata. Dalam cerita sebenarnya saya ceritakan sedikit lah sebuah sedikit. Ayah saya dia berkhidmat sebagai askar pada waktu tu dan dia ditugaskan di Singapura, di camp di Singapura untuk kursus kalau tak salah saya. Kemudian beliau cuba mendekati, dia tengok masa tu Piramli terkenal lah pada zaman tu. Jadi siapa yang macam kita sekarang, siapa dapat bergambar dengan artis-artis ni kira. Jadi dia cuba mendekati Piramli dan dia cuba dan dia buat Piramli sebagai kawan. Bila arwah Tansi Piramli tanya, orang berborak dan akhirnya dia ke saya mengajar TV, dia cakap. Saya mengajar silat TV. Jadi Piramli macam tertarik silat TV. Dia pun tak tahulah TV tu apa sebenarnya. Dia pun dia macam tertarik. Kita tahu Piramli ni seorang orang yang seni. Jadi bila dia kata boleh tak tunjuk sikit 2-3 langkah ke apa tu. Dan yang saya tunjuk dekat arwah Yaham dan si Piramli. Dan dia terus tercetus idea untuk membuat filem 6 Jahanam. Jadi dia orang tak buat kat Singapura, dia balik dekat Kelanggit. Bila balik kat Kelanggit, dia cuba menghubungi ayah saya. Yalah waktu tu bukan ada WhatsApp, ada Facebook apa lagi. Kebetulan nak jadikan cerita, nak jadikan jodoh, di Kelanggit, ayah saya tinggal di Kelanggit pada waktu tu. Dia berkhidmat di camp dekat Kelanggit tu. Dan secara tak langsung dia buat part time lah untuk pergi, untuk sekadar orang kata nak tunjuk cara yang betul, cara mainan macam Piramli main dalam training dan gua tu kan. Latihan tu dia tunjuk, dan cara tangkisan dan lain tu semua yang Piramli buat, dia lambung tepi, baling, terpacak tu semua gitu. Kita sedia maklum itu camera trick, tapi sebuah sedikit langkah satu dua tapak tu ayah saya yang tunjuk. Jadi Piramli ni dia satu orang kata dia cuba nak menunjukkan sesuatu yang kelainan. Kalau kita faham silat Melayu, keris, senjata keris, tak lari daripada tu kan. Tapi Piramli ni dia nak kelainan, sesuatu kelainan, naik kuda apa semua. Jadi itu yang membuatkan senjata tepi ni lebih lagi masyur dan terkenal. Dan negara luar pun, barat pun telah mengambil langkah. Contoh dia memperkenalkan ni dalam contoh Ninja Turtle, Elektra. Jadi benda ni makin masyur. TV ni makin terkenal di seluruh dunia. Padahal benda tu sebenarnya kita katakan
negara kita Malaysia yang orang kata yang kalau kita pergi mana-mana negara pun, ya kita tahu senjata Jepun, Okinawa kita kata kan. Tapi dia orang tak mempopularkan benda tu. Tapi negara Malaysia ni kita mempopularkan benda tu. Dia orang popular sebabkan filem Ninja Turtle tu je lah kan. Sebab Ninja Turtle. Tapi tu pun baru. Nak ikut kan Piramli lagi awal. Awal lah. Lagi awal buat filem kan. Betul-betul. Tahun 69 kan. Tahun 69. Ninja Turtle 1990 betul lah. Ada lagi awal daripada filem tu Tun Fatimah kalau tak salah lagi. Tun Fatimah dia pakai tepi, satu tepi kan. Arwah yang Saleh Gani mempopularkan. Kita orang sebenarnya kita orang menyewa di rumah Arwahyarham Saleh Gani. Ada jugalah berkaitan bekerjasama dengan Al-Ali Film kan. Masa tu anak-anak dia semua semua belajar dengan ayah saya di tapak gelanggang dekat rumah lah. Pada waktu tu kita orang duduk menyewa di rumah Arwahyarham Saleh Gani dekat Tenggit pada waktu tu. Jadi ada hubungan kait super sedikit lah kat sini. Jadi pendapat tuan lah, ya, kalau kita kata keris ni dah lama kan dengan Melayu kan. Tepi ni berapa lama rasa-rasanya? Tepi ni kalau ikutkan sejarah, kalau pertubuhan seni silat kontra tepi difahamkan, apa yang saya belajar, apa yang saya faham, dia datang daripada negara Cina iaitu Yunan. Jadi saudagar-saudagar Cina ni daripada Yunan dia turun ke Bangkok mengikut jalan darat ni, akhirnya sampai ke Kedah dan dia orang berdagang gitu. Kerana kita tahu di Malaysia ni adalah satu kita kata pelabuhan yang cukup terkenal. Di serata dunia akan turun di Malaysia, akan bersinggah di Malaysia dan membuat sistem barter, penukaran. Jadi pedagang-pedagang yang di China, di negara-negara China akan turun ke negara Malaysia ni. Kita kata Malaysia ni adalah negara hujung benua Asia dan pedagang-pedagang semua akan turun berlabuh di Malaysia kerana Malaysia adalah satu pelabuhan yang cukup terkenal pada waktu itu. Jadi orang-orang Cina akan turun ke Thailand, dia orang akan turun dan dia orang akan tunggu di Malaysia. Dia tunggu di tanah Melayu lah kalau kita kata pada waktu tu kan. Jadi dia orang akan tunggu gitu. Jadi senjata tu dibawa sewaktu mereka berdagang, berjalan di dalam hutan, di dalam gunung ganang tadi. Senjata itu dibawa dibawa oleh orang-orang Cina dan sampai ke negara Melayu ni. Dan ada cerita menceritakan yang orang Cina ni telah menghadiahkan sepasang tepi ni kepada raja kita sebagai salam perkenalan, kita kata. Saya nak berniaga di tempat awak ni. Jadi ini adalah satu salam perkenalan saya. Gila. Dia lebih kurang hadiah lah kita kata. Hadiah. Jadi raja pun dia nak simpan buat apa kan? Dia kata okey. Panglima Taib, ini hadiah untuk kau untuk jaga keamanan negara ni. Jadi itu yang disebabkan Panglima Taib menerima tekpi tadi. Itu sebuah sedikit sejarah yang saya faham lah. Sebab saya pun bukanlah pengkaji sejarah, cuma dari cerita ke cerita. Okey, boleh tak cerita sikit perbezaan permainan kuntau tepi dengan tepi, persilatan tepi yang lain? Kalau nak dari segi perbezaan tu tidaklah ketara, terlampau ketara, sebab kita tahu senjata tepi ni dia hanya untuk bertahan, dia lebih kepada bertahan dan dia menyerang ketika terdesak. Saya rasa pertubuhan seni silat lain pun yang menggunakan senjata tepi, fungsi dia pun sama. Cuma di dalam pertubuhan seni silat kontra tepi, kita lebih mengamalkan cara iaitu kaedah di dalam kita bersembahyang. Kita ambil semula jadi, kita duduk berdiri tegak dan kita ada tangisan Allahu Akbar, tangisan rokok. Jadi kita ambil kaedah-kaedah itu, kita masukkan ke dalam persilatan. Sebab kita dah benda tu kita dah buat, jadi kita apply kan, kita cuma apply kan. Dan kita juga ada kaedah iaitu bila permainan kuntau tepi ni, kalau lagi dekat lagi sedap, lagi orang kata lagi sedap lah. Kalau kita dekat musuh lagi sedap lah. Jadi kita main permainan sebesar tikar sejadah kita panggil. Itu rapat lah. Rapat lah, sangat rapat lah. Kalau di Jawa kita adalah sarung. Betul. Pertandingan sarung. Ni kita panggil pertandingan apa, perlawanan sebesar tikar sejadah. Kalau kita dapat kunci musuh dalam gelanggang besar tikar sejadah tu, memang padat kuncian tu. Memang perfect lah kita kata.